Saudara sekalian, puji Tuhan, kembali kita bisa berkumpul di sini untuk beribadah sama peristiwa di hari Jumat Agung ini. Kita akan mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan Allah kepada kita yang menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan menyelamatkan kita sehingga kita mulai hidup yang kekal bersama. Mari kita mengingat peristiwa penyalipan Tuhan Yesus melalui lagu Golgota. Darahnya tertumpah
jadi jalan selamat. Malam dipimpin oleh kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa yang di tanah serta roh dari Mas pengantar diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin, amin, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu selain kasih Tuhan, bersyukur kita bisa mengadakan ibadah Jumat Agung ini. Saya menyapa untuk kita semua yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ada Johnny He, juga ada, saya lihat tadi ada Ben yang ada di Jepang, ada Pak Jeffrey yang ada di Australia yang kemarin ulang tahun pernikahan. Kemarin saya lihat juga Justin di Amerika juga ikut. TV ini juga ikut. Kita bersyukur untuk semua yang bisa kita lakukan. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Silakan, Bu Lucia. Terima kasih, Pak Edi. Mari kita bersama-sama akan menyimak kepada jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Christian Gunawan. Silakan, Christian. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, ibadah Jumat Agung. Yang pertama, untuk kebaktian Paskah dan HUT GKMI Pengharapan yang ke-32. Kebaktian Paskah dan HUT GKMI Pengharapan ke-32 akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dengan tema Pengharapan yang Tidak Biasa. Ibadah akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dengan dress code baik warna putih maupun kuning. Oke, yang kedua adalah virtual photo booth. Jadi pada ibadah Paskah dan HUT ke-32 kali ini,
akan ada sesi foto setelah kebaktian selesai. Jadi jangan di jadi diharapkan jangan leave dari aplikasi Zoom terlebih dahulu. Nanti caranya adalah panitia akan kita diminta untuk menyalakan video di dalam Zoom. Lalu panitia akan memanggil jemaat secara bergantian dan jemaat akan difoto oleh panitia dengan mengepaskan video yang sudah di tempat yang sudah disediakan. Nanti setelah foto diambil, baru jemaat boleh leave untuk dari aplikasi Zoom. Foto akan dicetak sebagai kenang-kenangan dan foto yang sudah jadi dapat diambil di gereja. Yang berikutnya adalah untuk kebaktian Paskah Komisi Anak. Kebaktian Paskah Komisi Anak akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021. Ini pukul 11 sampai dengan selesai. Dengan tema Jesus for Me dan akan dilaksanakan juga melalui aplikasi Zoom. Dengan dress code pastel, warna pastel. Pastel color ya. Oke, yang berikutnya. Untuk Paskah Komisi Perempuan, PGM 1 Wilayah Jakarta Utara. Akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021. Pada pukul 4 sampai dengan selesai, 4 sore sampai dengan selesai. Dan akan dilaksanakan juga melalui aplikasi Zoom. Koper GKMI pengharapan akan menjadi panitia acaranya. Jadi mohon doa dan keikutsertaan dari anggota Komisi Perempuan GKMI pengharapan. Yang berikutnya untuk persembahan. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan, dapat langsung ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 731-035-0111 atas namanya Lydia Tin Lestari. Dengan setelah melakukan pertransferan dapat konfirmasi kepada Diaken Melisa di nomor WA 0856-11-01181 dan mohon untuk disertai dengan keterangan dari siapa dan untuk apa. Kemudian jemaat juga dapat menyampaikan persembahan melalui transfer. Selain melalui transfer, dapat juga mengumpulkan melalui amplop tersendiri dan nanti dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Untuk persembahan yang masuk pada hari Kamis dan seterusnya akan dimuat pada warta minggu berikutnya. Sekian pengumuman hari ini pada ibadah Jumat Agung. Saya kembalikan kepada Ibu Luciana. Silakan Ibu Luci. Terima kasih, Christian. Pada tahun 1912, dalam perjalanan penginjilannya, seorang penginjil, George Bernard, merasa terganggu dan besar ya, karena ada beberapa anak muda yang menertawakan dan menghina apa yang dia sampaikan, yaitu kabar baik pada saat itu. Karena merasa sedih, dia lalu memutuskan untuk melakukan refleksi dirinya sendiri ya. Terus dia kembali membaca firman Tuhan, mempelajari tentang Yesus dan salibnya. Pada saat dia sedang mempelajari tentang penyaliban Tuhan Yesus, tiba-tiba dia merasakan mendapatkan suatu vision. Dia seperti melihat Yesus dan kayu salib itu. Dan vision itu sangat kuat bagi dia. Bayangannya dia salib itu tidak seperti salib yang bagus, yang bentuknya dari emas atau bagaimana. Tapi salib yang dia lihat itu tua, kasar, dan jelek pokoknya ya. Tapi entah mengapa dia terus terbayang-bayang dan dalam hatinya timbul suatu pikiran. Oh, betapa saya mencintai salib yang jelek, tua, dan kasar. Dan dia menuliskan apa yang dia rasakan dalam hatinya. Melodi akhirnya tercipta, bait demi bait tersusun, dan akhirnya menjadi satu lagu yang indah dengan judul The Old Ragged Cross atau Salib Lama. Dalam PPR 1 ayat nomor 37 adalah ini. Kita akan nyanyikan bersama-sama.
nyawa tu aja tu tiba. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar kembali. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Kuduskan hati kami, Bapa. Ampuni segala salah dosa yang telah kami lakukan. Sehingga kami boleh menghadap tahta kemuliaan-Mu, Bapa. Dengan menaikkan doa-doa syafaat. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini, yaitu ibadah Jumat Agung. Bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, kami boleh memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela datang ke dunia, menunaikan tugas mulia dari Allah Bapa untuk mati dan disalibkan, menanggung dosa umat manusia supaya kami beroleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Edi SS
yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengurapi. Biarlah setiap firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dikuduskan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan tim multimedia, juga internet, diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang diberikan oleh setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh mengembalikan sesuai dengan firman. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh mengembalikan perpuluhan. Supaya setiap rupiah yang terkumpul diberkati oleh Tuhan dan boleh dikelola oleh majelis dengan baik untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan damai dan sukacita. Untuk jemaat yang sakit maupun dalam keadaan lemah tubuh, kami berdoa untuk Ibu Suraji, untuk Bapak Samuel dari Gereja Isa Almasih, Bapak Pendeta Samuel Suwarno, Bapak Hendra, Penatua Priskila, Saudari Nadia, juga Ananda Viola. Bapak, untuk yang sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kesehatannya. Tuhan memberkati dokter yang merawat, juga obat-obatan yang diberikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk perekonomian jemaat pada masa pandemi yang sulit ini, supaya dapat bertahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang bekerja secara harian. Tuhan cukupkan kebutuhannya hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk mereka yang mempunyai usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan. Tuhan memberkati semua dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga, kami menyerahkan pembangunan kantor sinode yang sedang berlangsung. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk GGKMI yang ikut ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati para tukang yang bekerja, diberi kesehatan yang prima. Bapa di surga, kami berdoa untuk ulang tahun gereja GKMI Pengharapan yang ke-32. Kami bersyukur Bapak bahwa Tuhan sudah memberkati sampai saat ini. Kiranya kami dapat semakin bertumbuh, berakar, berbuah, dan membaik, mengutamakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati ibadah Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Tuhan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, untuk menyediakan tempat bagi dan hidup yang kekal. Kami menyerahkan Pendeta Paulus Sugeng Wijaya yang akan menyampaikan firman pada hari Paskah tersebut. Tuhan mengurapi segala persiapannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia dapat bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Dapat kiranya Tuhan menolong korban peristiwa ledakan bom yang terjadi di Makassar dapat ditangani dengan baik. Untuk yang meninggal dunia, Bapak, kiranya Engkau menguatkan dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, mereka yang telah melakukannya, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain di dunia yang terdampak oleh pandemi corona, baik dalam keadaan pertumbuhan ekonomi, dapat segera dipulihkan melalui vaksin yang sudah diberikan, dapat bekerja dengan baik. Kami mohon tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah vaksin ini diberikan. Semoga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami mohon supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa, Tuhan, untuk penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang positif COVID, untuk tugas menghadapi pasien COVID tersebut. Kami berdoa untuk peralatan yang dipakai. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan menurut. Setahun yang lalu kita sudah belajar tentang lagu ini, tapi belum sempat ditampilkan, kita belum sempat nyanyi di gereja, pandemi COVID sudah melanda, jadinya lagu ini tersimpan dalam hati kita masing-masing.
Via Dolorosa, lagu yang menggambarkan perjalanan Yesus ke kayu salib, bagaimana dia dihina, karena kasih karunia Tuhan, dia bersedia menjalani. Pujian Via Dolorosa. Sepanjang Via Dolorosa di kota Yerusalem ke Jakarta, orang berdesa ini melihat terhukum ke Kalvari. Belumur darah hilur pada ditanggungnya ejekan dari semua orang yang membencinya. Sepanjang Via Dolorosa jalan menderita bagai domba datang menimpa nyawa aku dan kau. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari, tentara Roma berjaga-jaga, orang berdesa ingin melihat terhukum ke Kalvari. Sepanjang Via Dolorosa jalan perdana menanggung sengsara sebab cintanya buat aku dan kau. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari, tanya tercurah di Yerusalem. Panjang Via Dolorosa jalan menderita kedomba datang mintanya buat aku dan kau. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Berikutnya kita akan masuk dalam doa persiapan firman dan bacaan Alkitab yang akan di
dipandu oleh Bu Indrawati. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Lucy. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga sebelum kita mendengarkan akan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi SS, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami jemaat-Mu bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu melalui Zoom untuk dapat mendengarkan yang akan dibawakan, diberitakan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan diberitakan oleh Bapak Edi SS, Tuhan, sebelumnya kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Edi SS, Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Edi SS dalam membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon kiranya Tuhan akan mengurapi beliau agar setiap firman yang diberitakan dapat menjamah setiap hati kami masing-masing. Dan juga Tuhan, agar firman-Mu yang akan diberitakan dapat memberkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dapat selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 yang demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, saya akan serahkan kepada Bapak Edi SS. Silakan Bapak Pendeta Edi. Terima kasih Bu Linda yang sudah berdoa dan membaca firman pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya Bapak-Ibu sekalian, pelayan-pelayan kita ini bukan orang-orang muda semua saja yang paham tentang teknologi, tetapi juga ada varian usia yang rentang yang cukup lebar, dan semuanya bergiat belajar untuk melayani Tuhan, sesuatu yang luar biasa di gereja kita. Saya tadi melihat juga ada saudara Roni datang, saya menyapa untuk Bapak dan Bu Mira, Pak Samuel dan Bu Mira. Oke, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Anak Domba Allah. Satu hal yang
coba Bapak Ibu dan saya bersama-sama untuk kita memikirkan. Sebetulnya kemampuan pandangan mata kita itu berapa jauhnya kita bisa melihat dalam mata normal ya, bukan minus, bukan plus. Kalau saya kan sudah minus dan plus. Mata normal itu bisa melihat jarak 25 sampai 30 meter itu dengan jelas. Dengan jelas, 25 sampai 30 meter. Maka ini penting ketika mengemudi mobil, 25-30 meter ini bisa melihat kacamata tulisan program semua gitu ya. Tapi kalau 25-30 meter mata normal itu bisa melihat dengan jelas. Nah itulah kemampuan mata kita. Tetapi apakah hanya terbatas sampai di situ kemampuan mata kita memandang? Ternyata tidak, Bapak sekalian. Ini sekali lagi tentang teori. Teori, tapi masuk akal. Andaikan bumi itu datar, dibuat datar semua, dan kemudian ada yang menyala ke dari sini ke mana, Cikarang kurang atau sini ke BSD gitu ya, 50 km. Itu kita bisa melihat nyala lilinnya. Wah, hebat sekali mata kita. Hanya melihat lilin itu bisa lihat. Saya melihat dia membaca bagian ini, wah, ternyata kemampuan memandang kita begitu luar biasa. Tapi apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Bagaimana kita melihat matahari? Tapi kita kan nggak boleh melihat langsung. Matahari itu jaraknya, yang saya tahu, 150 juta kilometer. Dan itu kita bisa melihatnya. Wow. Jadi pertanyaannya, sesungguhnya jarak pandang mata kita melihat itu berapa jauhnya? Sampai sekarang mungkin nggak ada yang tahu. Karena matahari yang jauh segitu pun kita bisa melihat. Asal memang matahari itu terang gitu, jadi kita bisa melihat. Tapi kalau gelap kan kelihatan. Kita kalahnya dengan gelap. Tapi kalau matahari yang terang kita melihat. Jadi seberapa jauh kita bisa melihat? Mungkin jawaban saya adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Cara Tuhan membuat mata kita itu begitu luar biasa. Nah, konteks kita hari ini adalah bagaimana Yohanes, yang disebut Yohanes Pembaptis, di awal-awal pelayanannya, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini satu hal yang luar biasa sungguhnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yang disebut itu pendahulu dari Yesus. Dia mengingatkan kita di dalam pelayannya, dia membaptis orang-orang itu. Dia mengingatkan pada satu hal, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bukan ditujukan kepada dirinya, tetapi kepada Yesus. Jadi kalau kita bicara konteks Yohanes pasal 1, ya disitulah Yesus juga dibaptis oleh Yohanes. Tapi Yohanes mengatakan dia sangat tidak layak untuk melakukan hal itu. Ketidaklayakan itu ditunjukkan dengan satu kalimat besar menurut saya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis melihat jauh yang tidak terbatas dan mengerti persis siapa Yesus. Ketika dia mengatakan, ini bukan sekedar cuma lihat begitu aja, tapi Yohanes Pembaptis sudah mengerti siapa Yesus. Nah, kita diajak bersama-sama untuk melihat siapa Yesus itu. Mungkin selama ini yang kita kenal, ya kita belajar bersama-sama di dalam ibadah kita, ataupun PA, ataupun acara-acara lainnya. Kita kan sedang merayakan Jumat Agung. Siapa yang digantung di kayu salib, dipaku di kayu salib, ya Yesus. Kita melihat, mata kita mampu sampai situ. Oke, itu bagus. Tapi bagaimana kedalaman yang lebih daripada itu? Sejauh berapa jauh kita mampu memandang Yesus? Bukan sampai ada di titik dia hanya mati di kayu salib. Nah, dari satu ayat ini, kita akan belajar tiga hal. Yang pertama adalah,
gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan anak domba Allah. Anak domba Allah ini sangat menarik Bapak sekalian, inilah tema kita. Anak domba Allah, bukan anak domba saja tetapi anak domba Allah. Frasa anak domba Allah ini memang sangat tidak umum pada waktu itu. Anak domba Allah. Kalau anak Allah itu juga tidak umum, tetapi lebih masuk akal. Tapi sekarang anak domba Allah. Setidaknya ada tiga bagian, tiga hal yang ingin diingatkan oleh Yohanes Pembaptis pada kita sekarang yang membaca ayat itu dengan tiga hal. Yaitu pertama, bahwasanya anak domba Allah itu adalah tidak bersalah. Tidak bersalah. Maksudnya apa? Kalau kita melihat bahwasannya anak domba itu merupakan satu bagian dari ritual dari orang-orang Kristen di mana mereka mempersembahkan anak domba sebagai kurban. Sebagai kurban. Kurban persembahan dan kurban yang lain, itu ada anak domba yang dipersembahkan. Di mana kita bisa menebus segala kesalahan kita dengan anak domba itu. Nah, anak domba itu sebagai ganti daripada dosa-dosa kita. Melalui persembahan anak domba kita yang dipersembahkan, dosa kita itu dihapuskan. Yaitulah ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi anak domba menggambarkan bagaimana ketidakbersalahan anak domba itu menggantikan dosa-dosa kita. Melalui kurban persembahan anak domba itu, kita diingatkan bahwasanya anak domba itu adalah tidak bersalah. Semua yang membebaskan dosa-dosa kita seperti khotbah di minggu yang lalu, bahwasanya Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tapi hari ini kita diingatkan lagi melalui lambang anak domba Allah, Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah atau tidak berdosa. Tapi hal kedua yang kita bisa dapat dari anak domba Allah adalah kelembutan dan kesabaran. Jadi bukan sekedar lambang itu yang tidak bersalah, tapi kita dicoba untuk melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ada kelembutan dan kesabaran di dalamnya. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 7 yang akan dibacakan oleh Ibu Lindawati. Silakan Ibu Linda. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sekian. Terima kasih, Bu Linda. Bapak-Ibu sekalian, tadi nats pengantar saya ambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 7. Ini satu bagian yang coba kita lihat lebih dalam. Karena Alkitab semakin kita lihat lebih dalam, semakin tidak terbatas. Kita sungguh kaya dan kita diberkati. Kita membaca Alkitab satu kali bukan berarti kita mengerti kedalamannya. Berapapun, berapa kali kita membaca Alkitab, kita akan terus menemukan kedalaman-kedalaman daripada Alkitab. Maka Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak Bapak-Ibu, ayo kita membaca bersama-sama tiap hari satu pasal di Alkitab. Kita bersama-sama kita punya gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab GKMI Pengharapan Enjoy Membaca Alkitab. Ya, nanti bisa daftar ke Ibu Retno atau Ibu Ruth. Kita akan bersama-sama menikmati pembacaan Alkitab kita tiap-tiap hari dan sesuai dengan renungannya. Ayo kita baca sama-sama. Nah, ketika kita melihat bagian ini, Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas. Perhatikan. Membiarkan diri ditindas. Dia dianiaya. Dan tidak membuka mulut.
seolah kalau kita dapat gambaran ini, Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, dia mengerti, dia dianiaya, dia ditindas, tapi dia tidak membuka mulut. Kenapa mulut jadi sesuatu yang besar gitu ya? Karena dari mulut itulah bisa terjadi kuasa yang besar. Tuhan melakukan mujizat, salah satunya juga dengan mulut. Sembuhlah, sembuh. Bangkitlah, bangkit. Dan terjadilah. Jadi ketika digambarkan anak domba yang tidak membuka mulutnya itu, bukan kebodohan. Memang anak domba digambarkan ini binatang yang bodoh. Tetapi mengerti bahwasannya Tuhan mampu melakukan segalanya ketika dia membuka mulutnya. Tapi dia menahan diri. Meskipun dia dianiaya dan dia ditindas. Betapa dia lembut dan sabar. Menghadapi semua yang terjadi di dalam dirinya. Di kayu salib itu. Dia dibawa, anak domba dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Jadi ketika anak domba-domba yang keluh itu dipotong bulu-bulunya, cuma diem saja. Meskipun mungkin dia protes setelah dipotong bulunya, dia akan kedinginan. Gimana nanti saya kedinginan? Tapi dia tetap menutup mulutnya. Dia tidak membuka mulut. Satu gambaran yang jelas bahwasanya anak domba Allah itu punya kuasa yang besar untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan para penyiksa dan penindas. Tetapi dia lembut, dia sabar menghadapi itu semua. Bapak Ibu sekalian, gambaran anak domba Allah sungguh mengejutkan ketika semakin kita belajar. Dia tidak bersalah. Dia juga lemah lembut. Dia punya kelembutan dan kesabaran. Tapi yang ketiga, dia adalah gagah dan penuh kuasa. Saya tidak menyebutkan teksnya karena terlalu panjang kalau dibaca. Tapi nanti Bapak-Ibu bisa lihat di rumah. Sekarang pun juga bisa dilihat Wahyu pasal 5 ayat 5-8. Wahyu pasal 5 ayat 5-8 itu disebutkan bahwasannya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sungguh singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud. Dan berikutnya, kemudian keenam, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini satu gambaran yang luar biasa. Anak domba. Ini satu penglihatan dari Yohanes. Perhatikan bahwasanya tanduknya 7. Domba itu nggak bisa apa-apa. Dia itu kalau boleh senjatanya ya, seperti kambing gitu, cuma tanduk aja. Tanduknya 7. Itu luar biasa. Dan matanya 7. Itu gambaran memang. Tapi kita melihat betapa sesungguhnya anak domba Allah itu punya kekuasaan yang besar. Gagah dan penuh kuasa. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan seperti singa dari Yehuda yang gagah perkasa. Ternyata anak domba Allah itu juga tidak kalah dengan singa dari Yehuda. Punya kekuasaan yang besar. Dan ini kita diantar pada satu pengertian. Anak domba Allah yang kita percayai. Yaitu Yesus Kristus. Dia punya kuat kuasa yang begitu tidak terbatas. Tetapi dia lembut sekaligus sabar. Gambaran apa di benak kita yang bisa membuat kita tenang di dalam segala keadaan kita? Kalau ada orang yang sabar dan lembut, kita tenang, bukan? Tetapi kalau orang itu tidak punya kuasa untuk menghadapi dalam segala situasi, kita terbatas juga, was-was. Tapi gambaran anak domba Allah
bukan hanya lemah lembut, bukan lembut sabar, tapi juga penuh kuasa. Itu perpaduan yang sempurna. Dan itu ada dalam diri Yesus. Melalui gambaran anak domba. Kalau cuma lembut dan sabar, itu seolah wah kita bisa mengayomi dalam sisi tenang saja. Tapi kalau satu sisi yang lain lagi, yang penuh kuasa, itu juga senang kita. Tetapi perlu dibatasin juga dengan sifat-sifat yang baik. Maka perpaduan dua hal ini, anak domba Allah yang lembut dan juga sabar, sekaligus juga penuh kuasa, punya kuasa yang tidak terbatas, itulah yang menaungi kita. Yohanes Pembaptis sekali lagi mengarahkan pandangan kita. Itulah Yesus, anak domba Allah. Hari ini kita yang memperingati Jumat Agung. Yesus yang tergantung di kayu salib, yang terpaku di kayu salib, yang menebus dosa kita. Dia punya kemampuan yang besar. Dia punya kelembutan dan kesabaran bagi kita. Sangat layak kita percaya pada dia. Di tengah situasi dunia apapun, di tengah apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita perlu Tuhan yang menaungi kita, yang punya kuasa, yang mampu melakukan segalanya, sekaligus sabar dan lembut terhadap kita. Jikalau kita saat ini sedang mengalami kesulitan apapun, percaya Tuhan mampu melakukan segalanya bagi kita. Jika kita sekarang ada dalam kesulitan ekonomi, percaya Tuhan itu punya kuasa yang besar. Anak domba Allah yang digambarkan dengan tanduk 7 dan mata 7. Sesuatu yang luar biasa. Jika kita sedang mengalami sakit penyakit, percaya Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa bagi kita. Tadi kemarin sore saya mengikuti satu acara Zoom. Ada seorang yang sakit dan kemudian saya boleh mengikuti itu acara keluarga saja. Wow, buat saya itu begitu luar biasa. Pendetanya melayani perjamuan kudus bertepatan dengan Kamis Putih dan kemudian kita semua yang hadir juga mendoakan. Di tengah segala kelemahan tubuh, sesuatu yang luar biasa. Masih banyak rekan-rekan yang mendoakan, mendukung dalam doa. Tetapi dari semuanya percaya bahwa saya memohon kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa itu mampu melakukan segalanya. Bapak-Ibu sekalian, mari kita mempercayai dan melihat lebih dalam anak domba Allah. Gambaran anak domba bukan hanya sekedar binatang yang dungu yang tidak bisa membalas, tapi dia punya kuasa dan itu semua ada dalam diri Yesus Kristus. Bagian yang kedua, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu pekerjaan dari Yesus, menghapus dosa dunia, menghapus dosa dunia. Bapak-Ibu sekalian perhatikan. Minggu lalu saya sudah khotbah Yesus berkuasa menghapus dosa dunia. Tapi saat ini kita akan melihat ada 3 bagian dari pekerjaan atau pelayanan dari Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, menghapus kutuk dosa dunia. Efesus 1 ayat 7. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan ini dari Ibu Lindawan. Silakan Bu Linda membaca Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang terima kasih Bu Linda.
Bapak-Ibu sekalian perhatikan, kalau minggu lalu saya berkhotbah bahwasanya Tuhan berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi sekarang di Efesus 1 ayat 7 dijelaskan dengan sangat detail lagi. Kita melihat lebih dalam lagi. Sebab di dalam dia oleh darahnya, jelas darahnya, kita beroleh penebusan. Artinya adalah harus ada darah yang tercurah, harus ada darah yang tertumpah. Dan itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia menghapus dosa dunia, menghapus kutuk dosa dunia. Bukankah kalau kita berkata berkat dari Tuhan, oke, tapi saya ingatkan kutuk juga berasal dari Tuhan. Berkat dan kutuk itu dari perjanjian lama jelas semuanya berasal dari Tuhan. Dan kutuk dosa itu ada dalam setiap kita ketika manusia pertama itu berdosa dan kita hidup di dalam kutuk dosa. Setiap kita yang dilahirkan, kita hidup di dalam dosa dan itulah kutuk dosa. Tetapi melalui darahnya, darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kita beroleh penebusan. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia menghapus kutuk dosa dunia. Masihkah kita berhenti memandang cuma Yesus yang terpaku di kayu salib, yang tergantung di kayu salib, tidak memberikan dampak apapun juga. Hari ini kita diingatkan, pekerjaan, pelayanan dari Tuhan Yesus itu menghapus kutuk dosa dunia. Yang kedua, menghapus kesalahan dosa dengan anugerah pembenaran. Kita akan lihat Roma 3 ayat 24. Kembali Ibu Lindawati akan baca ayat. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Terima kasih Bu Linda. Bapak-Ibu sekalian perhatikan bahwasannya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Inilah anugerah Tuhan bagi setiap kita yang menghapus kesalahan dosa kita dengan anugerah kebenaran. Ayat ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang sangat terkenal, yaitu Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau tadi mengutuk, tadi menghapus kutuk dosa dunia, karena kita manusia yang dilahirkan, siapapun kita berdosa karena kutuk dosa itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Roma 3:23 mengatakan, kita semua telah berbuat dosa. Jadi bukan hanya dosa kutukan itu saja, tetapi ada tindakan aktif kita, kita melakukan dosa. Dan itu sudah, perhatikan sekarang, sudah dihapus dosa kita melalui anugerah pembenaran dari Tuhan Yesus, dari anak domba Allah. Jadi melalui kasih karunia, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas dua hal ini mengingatkan kita semua. Kutuk dosa sudah dipatahkan dan kita yang berbuat dosa itu sudah dihapus dosa kita dengan anugerah pembenaran. Yang ketiga, yaitu menghapus polusi dosa, bahasanya pakai polusi dosa oleh roh dan darahnya. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 24. Kembali Kulinda akan membaca ayat ini. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekian pembacaan firman Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saya menyebutnya dengan polusi dosa. Polusi dosa itu dihapus oleh roh dan darahnya. Kalau kita membaca Roma, tadi Ibrani 12 ayat 24 disebutkan bahwasannya
darah pemercikan. Itu maksudnya adalah darah daripada anak domba Allah yang berbicara lebih kuat daripada Habel. Maksudnya apa? Ketika Kain membunuh Habel, Kain berdosa karena ada kutuk dosa dilahirkan oleh Hawa. Dia punya kutuk dosa dan dia melakukan dosa. Tapi tidak berhenti sampai di situ, bukan? Bahwasanya bayang-bayang atau yang dia yang menyertai perjalanan dia adalah yang dilakukan dia ketika dia berdosa pada Habel. Habel sudah mati, tetapi polusi dosa menyertai Kain. Dan Kain sangat ketakutan. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, jangan main-main dengan dosa. Karena polusi dosa itu akan terus mengejar kita. Bukannya tindakan dosa, tapi polusi dosa ada peserta dengan kita. Dan kita bersyukur melalui pekerjaan atau pelayanan dari Tuhan Yesus. Dia menghapus polusi dosa. Bayang-bayang dari tindakan yang sudah kita lakukan yang di masa lampau, yang terus membayangi kehidupan kita, itu pun juga ditebus oleh Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya anak domba Allah menghapus kutuk dosa, menghapus, menebus dengan anugerah pembenaran apa yang kita lakukan dalam dosa kita. Tapi dia juga menghapus polusi dosa kita. Wow. Dari hal ini kita melihat bahwasannya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Kita semakin dibawa pada satu pemahaman yang lebih dalam. Kita melihat yang lebih dalam lagi. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir, perhatian yang dituntut, yaitu lihatlah. Jadi ayat itu kan berbicara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata lihatlah ini bukan sekali lagi, bukan satu himbauan atau dilakukan syukur, enggak syukur. Tapi lihatlah, ini adalah satu kewajiban bagi setiap kita yang percaya Tuhan untuk melihat. Nah, mari kita lihat ada beberapa bagian dari lihatlah. Yang pertama, betapa rendahnya Tuhan Yesus itu membungkuk, maksudnya merendahkan diri. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasanya Tuhan ada di surga. Dia mau turun ke dunia. Dan kita diperlihatkan pada satu realitas. Betapa Tuhan itu merendahkan diri. Di dalam teks perjanjian baru yang lain. Dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Mampukah kita melihat bagian ini? Tuhan sungguh-sungguh merendahkan dirinya untuk kita. Untuk datang ke dunia ini. Dan bagian yang kedua, kita didorong untuk melihat bagaimana keajaiban hidupnya. Tuhan datang ke dunia melalui benih Roh Kudus dari rahim Maria. Itu keajaiban hidupnya. Dia lahir ke dunia menjadi sama seperti kita. Itu keajaiban hidupnya. Sepanjang pelayanannya, dia melakukan mujizat. Itu keajaiban hidupnya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa keajaiban hidupnya adalah juga ketika dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Maka kita harus melihat penderitaan yang luar biasa di Getsemani. Bagaimana dia bergumul keras. Kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Kita dituntun pada satu cara memandang yang jauh, yang tidak terbatas itu. Tuhan sungguh bergumul di Taman Getsemani. Di dalam segala doa yang dia naikkan.
sampai kelihatan seperti darah yang keluar dari tubuhnya. Demikian berat dia berkumpul. Dan itu yang dilakukannya. Mampukah kita melihat penderitaan yang luar biasa di Getsemani? Dan mampukah kita melihat penderitaannya di kayu salib? Kurang lebih 3 jam dia tergantung di kayu salib. Sangat berat. Tapi sejak dia di taman Getsemani, dia ditangkap, kemudian disiksa sampai dia tergantung di kayu salib. Penderitaan yang sangat berat. Lebih berat lagi. Karena dia seharusnya tidak berdosa. Dia disalib menggantikan kita. Mampukah kita melihat Yesus yang tergantung di kayu salib itu seharusnya kita yang tergantung karena dosa kita. Tapi Tuhan menggantikan kita. Memandang salibnya, maka kita akan melihat lebih dalam lagi. Ada Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Dan kemudian kita juga diperhadapkan lagi untuk melihat kebangkitan dari kubur. Dan kita akan peringati nanti hari Minggu. Itulah kemenangan Tuhan Yesus. Sekaligus dia membuktikan dia tidak berdosa. Dia menang atas maut, jadi dia berdosa. Dan dia bangkit dari kubur. Mampukah kita melihat kelima bagian ini? Lebih jauh, dan lebih jauh lagi. Seperti tuntun oleh firman. Lebih dalam. Melihat dari kedalaman firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sekarang bagaimana? Lihatlah ini kita memandangnya. Kan dari Tuhan Yesus semua. Mampukah kita memandang dengan hormat dan kerendahan hati? Ini penting. Tuhan yang sudah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Mampukah kita memandang dengan hormat dan rendah hati? Apakah kita memperlakukan salib itu? Ya sudah. Cuma begitu aja, enggak ada efeknya dalam kita. Kita menyia-nyiakan salib. Tapi kita diingatkan pada pagi hari ini. Mari kita memandang dengan hormat dan juga kerendahan hati. Tapi juga dengan rasa malu dan penyesalan. Maksudnya apa? Mari kita lihat Zakaria 12 ayat 10 yang akan dibacakan oleh Ibu Lindawati. Silakan Ibu Lindawati. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya Bapak-Ibu sekalian, dari Zakaria 12 ayat 10 ini dikatakan bahwasanya memandang Dia yang telah mereka tikam. Wow, memang ini Zakaria perjanjian baru belum muncul, ini perjanjian lama. Tapi nubuatan ini kemudian terjadi. Kita pikir kita tidak pernah menikam Tuhan Yesus. Benar, yang melakukan adalah para tentara Romawi. Tapi ketika kita berdosa, sesungguhnya kita sedang menikam Tuhan Yesus. Dan itu sekarang ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat salib Yesus
anak domba Allah dengan rasa malu dan penyesalan. Karena kita telah menikamnya dengan dosa-dosa kita. Kita lari dari dia. Kita sembunyi mendengar derap langkahnya. Salib Yesus dengan rasa malu dan penyesalan. Dan yang ketiga, mari kita melihat dengan mata iman. Mata iman ini yang memampukan kita untuk memandang lebih jauh. Bahwasanya kita tidak berhenti sampai di dunia ini saja. Tapi masih ada pengharapan yang akan datang. Dan itu hanya bisa dilihat dengan mata iman kita. Melalui Alkitab yang Tuhan sediakan bagi kita. Selain itu kita juga memandang dengan rasa syukur. Rasa syukur. Betapa Tuhan cukup mengasihi kita. Tapi juga penuh kasih sayang dan kesukacitaan. Maksudnya setelah kita merasa syukur, kita penuh kasih sayang dan kesukacitaan di dalam langkah hidup kita. Kita orang berdosa disayang. Dan mari kita memandang anak domba Allah dengan penuh kasih sayang. Tuhan mengasihi. Dan tidak salah bukan kalau kita juga memandang Tuhan dengan penuh kasih dan kesukacitaan. Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan, anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita sudah diberikan penjelasan oleh firman Tuhan. Mari kita memandang lebih dalam. Maka ada tiga dorongan yang bisa sampaikan pada Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang pertama, semua manusia itu berdosa. Harus melihat anak domba Allah. Siapa dari kita yang tidak berdosa? Dosa. Bahkan tadi saya sebutkan ada tiga, kita ada kutub dosa, kita melakukan dosa, dan ada polisi dosa. Dan sekarang kita harus melihat anak domba Allah. Kita mungkin sesat saat ini. Kita jauh pada Tuhan, kita sembunyi pada Tuhan. Tapi mari kita melihat anak domba. Dan kemudian seluruh umat manusia akan melihat dia pada hari terakhir. Perhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada hari terakhir itu anak domba Allah, anak manusia. Semua kita akan melihat dalam kemuliaan. Kalau kita mengatakan yang bagian kita, dalam kemuliaan. Selama-lamanya kita akan bagi kita yang percaya. Masihkah kita mau jauh daripada. Ada kisah yang cukup menarik sekalian. Kisahkan ada dua orang yang sedang berburu. Dan kemudian mereka bertemu dengan beruang yang besar. Dan mereka takut. Karena beruang besar itu, wow, itu ganas sekali gitu ya. Kemudian dua orang ini secara refleks berlari ke arah yang berbeda. Satu itu masuk ke gua, satu lagi naik ke pohon, dan itu berdekatan. Jadi mereka jadi cepat. Nah, beruang ini nggak jauh, jadi di depan gua itu atau sedikit nggak jauh daripada itu ada pohon besar. Satu naik pohon besar dan satu lagi masuk ke gua, dan beruang itu ada di tengah-tengah. Mereka tinggal pikir aja mau masuk ke gua, beruangnya masuk ke gua yang kena satu orang itu mau naik ke pohon, satu akan kena gitu. Ya udah, mereka nggak bisa apa-apa lagi selain sembunyi pada itu aja. Tapi kemudian orang di dalam gua itu keluar. Kemudian setelah keluar, masuk lagi. Nah, yang satu temannya lihat, kenapa dia seperti itu? Dia orang tergesa-gesa itu keluar, kemudian masuk lagi. Kemudian nggak lama lagi, keluar lagi dan masuk lagi. Seperti orang bingung seperti itu. Dan kemudian ketiga kali, keluar lagi dan masuk lagi. Dan kemudian orang yang teman yang ada di pohon itu berteriak, kenapa kamu keluar masuk itu berbahaya sekali? Kemudian dengan penuh ketakutan dan kebingungan, di dalam gua juga ada beruang. Wah, bagus sekalian, ternyata di gua juga ada beruang. Dia masuk ke dalam ada beruang, keluar ada beruang, makanya dia lari ke sana kemari dan nggak ada bisa lakukan lagi. Nah, bagus sekalian, inilah gambaran dari kita yang berdosa, kita mencoba lari. Tapi kenyataannya kita diperhadapkan pada
satu realitas kita tidak bisa melarikan diri kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapapun kita saat ini, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang menonton YouTube ibadah ini. Tuhan memanggil kita. Tuhan menyediakan bagi kita penghapusan dosa itu di dalam karya anugerah. Yang Tuhan inginkan, mari kita melihat dan datang kepada. Mengakhiri khotbah saya akan menyanyikan satu pujian yang saya tidak sebutkan di teks. Ada di PPR 1 nomor 146. Sungguh lembut suara Yesus. Saya mencoba akan menyanyikan semampu saya. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah dia di pintu menunggu, sambutan bagi engkau. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, orang berdosa pulang. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, orang berdosa pulang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui ibadah Jumat Agung, kami diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang ada hidup di dalam kutuk dosa. Dan kami melakukan dosa. Bahkan ada di dalam polusi dosa yang menghinggapi kami di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tapi hari ini kami diingatkan, ya Tuhan, ada anak domba Allah yang tersalib di kayu salib, yang menderita bagi kami, yang mengasihi kami, sehingga kami yang jauh daripada Engkau, kami dibebaskan dari dosa. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami melarikan diri dari Engkau, untuk jauh daripada Engkau. Pujian ini mengingatkan kami. Sungguh lembut Engkau memanggil kami, agar kami datang kepada Engkau. Kami pulang kepada Engkau. Sang pemilik kami. Tuhan berkati kami, biarlah kami dalam segala keberadaan kami. Kami mau datang pada Engkau. Kami mau mengakui dosa-dosa kami. Dan kami tidak lagi melakukan dosa kami. Biarlah dosa itu menjadi kejijikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah Jumat Agung pada pagi ini. Silakan, Ibu.
Terima kasih Pendeta SKS yang sudah disampaikan. Berikutnya akan kita dengarkan dan nikmati yang kesaksian dari Dekan Diana yang kolaborasi dengan Dekan Nisa. Jesus, I'm
Makasih untuk pujian yang disampaikan dari Diaken Melisa dan Diaken Melisa. Puji Tuhan yang terbesar adalah kasih anugerah yang keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Kita akan nyanyikan lagu Anugerah yang Ajaib, bait pertama dan kedua. Rasuli akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang aman, malah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Padalah puji. Kepada
Semoga malu hidupi adanya bumi ujian apa adanya suci. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.